otomatis sudah pulang. Sudah pulang. Mereka datang. Wow! Level 1 sampai 4 bakal menang. Lawan Barat bakal bisa diperasa besar-besar juga. Sementara lihat bagaimana pergerakan di Sulawesi Barat. Apa yang terjadi di Liga? Langsung lompat ke bagian sana. Apa yang bisa dapatkan satu buah first blood yang sangat-sangat cepat sekali. Jos tumbang demikian juga dengan broknya Ristianto. Juga tumbang DKI Jakarta bermain dengan sangat agresif. Ya, agresif untuk melawan atau menghadang agresivitas yang bisa dimiliki oleh Sulawesi Barat ketika defense terbaik adalah untuk menyerang. Boleh lagi diingat karena Siling nggak mau digangguin, nggak mau gerakannya diganggu oleh Sulawesi Barat. Mereka yang gerak duluan, mereka yang ngeganggu duluan. Dan ini awal yang sangat enak untuk DKI Jakarta. Mulus banget untuk early mereka. Mereka dapetin 2 poin sekaligus. Lalu otomatis dari landing-landingnya agak sedikit tertatih-tatih nih, Om. Oh yes, karena Roger Ibadi tadi, aku baru sadar ya, Ibadi first phase tadi. Jadi ini menyisakan kayak hero-hero pilihan buat Sulbar. Ini tipis-tipis semuanya dan tahan dulu sebentar Joseph. Susah untuk memberikan sebuah damage tadi, transfer sudah dipaskan juga, tapi Ristianto tampaknya tidak akan pulang. Dikejar oleh Yapaloba dan sudah masuk ke sana. Tepes of Blade dilepaskan dan tumbang juga. Satu tumbang, Yapaloba masih akan bisa berlari kembali ke belakang Thomas. Dari low HP dan tumbang juga untuk Thomas. Ya, tapi lihat dari Yapaloba hopping dari satu dinding ke dinding yang lain sedang parkur. Ya, dia lompat-lompat ke sana kemari dan ini yang mungkin disangka oleh Sulawesi Barat ketika rotasi dari Yapaloba. Yapaloba ke arah atas itu cepat banget dari arah bawah tengah. Ini ada landing. Dia rotasinya sangat-sangat cepat, movement speednya juga. Jadi inisiasi apapun yang dilakukan teman-temannya, ada eksekutornya. Tinggal masuk aja kayak tadi kan. Kalian berwarna dia udah gak men-tempest off blade, ngambil pedang, gak defense for kembali. Ini dapat level 5 lagi. Si George baru level 3, gawat nih George ini bisa di-defend. Begitu pula dengan adanya Grok yang gak bisa ngapain karena dia terlalu low. Thomas terlalu maju ke arah depan, tapi tengok itu damage besar banget dari Daniel. Magic Missile-nya mendapatkan 2 poin sekali. Tempest off blade menghujan di area belakang. George dapat di selamat. Dan teman-teman dari DKI Jakarta tiba-tiba sekilas begitu banyak. Masih mau lagi kah? Dari Cyclone Eye-nya bisa ngesot Albi pun campur dan selamat. Oke, ada satu spell yang cukup unik berapa tahunnya sekarang Ronaldi. Covius-nya kalau kita tahu biasanya Covius itu ada flamshot. Ada execute. Ini pakai flicker lagi, jadi dia bisa kabur untuk mengejar ataupun dia bisa kabur untuk menghindar. So Karsten di top lane masih bisa bertahan hidup. Recall sebentar, harus berhati-hati juga karena Yudora sudah mengarah ke sana. Sementara untuk wave mill-nya belum ada yang mencegah sama sekali, tapi triple kill yang tadi diperoleh George F. Itu udah cukup banget sih dia. Kembali ke dalam permainan seharusnya dengan item yang lebih cepat tadi diamankan oleh Sujin. Ya, si Junjinnya juga udah mulai mengejar ketinggalannya. Dan Yapaloba mendapatkan turtle membuat dia menjauhkan diri. Ini semakin sesuai kecil ya, kayak baru menit ketiga tapi perbedaan networknya udah sampai 2000. Dan teman-teman dari DKI Jakarta seperti nggak mau ngasih nafas pula. Itu pula dengan Sulawesi Barat, dari Tetlan mencoba melakukan push ke arah atas, tapi di dalam soft order melakukan Karsten dari pengejaran tim Sulbar. Ya, dan bagaimana di sini? Ya, gerakan dari Sulbar yang coba tidak mirror sama sekali dan Apple apa ya? Apple akan cek yang pas banget. Unstoppable force dan sampai jumpa di pikir kita dengan Andrew yang tumpang tangan dan Lunox. Tapi cuma di red top lane. Di red top lane ada Daniel yang lagi ngerusuh terus-terusan membuat fokus dari Sulawesi Barat. Oke, ini yang kelihatan, ini lagi rusuh jungleku. Mereka berusaha untuk ngehentiin Daniel, tapi ternyata tidak. Di area atas dengan sabarnya bersembunyi di dalam bas, umpet-umpetan baik, gak mau kelihatan, dan tiba-tiba jeder. Maju ke red top lane, sekarang top lane-nya Gubs sudah hilang, jangan kembali lagi. Berikan umpannya sangat baik untuk teman-temannya. DKI Jakarta, berikan dan dari Yudora-nya belum sempat untuk di-take down.
dengan cerdasnya mereka mundur. Iya, tembok pemanahan cepat di pegang oleh DKI Jakarta. Mereka punya link yang dipakai oleh Paloma yang kita tembakan ke mana. Itu ya Paloma sangat licin sekali dan bukaan dari teman-teman yang lain membuat pemain Subar yang kehilangan SP-nya harus berhati-hati banget karena yang kalah bisa saja hasil dari arah belakang juga karena dari sebentar kali kata lainnya ada Daniel yang orang diri juga yang mencoba untuk bertahan hidup dari itu adalah Barat dia sangat sustain sekali sementara Andrew dilompat saja satu kali oleh siapa lupa tadi harus kehilangan sebuah SP banyaknya dari anggota Subar. Oh dan dengan cepat yang pulang tonton sudah berdiri di repan temuin sesebut siapa duduk di luar tetapi Tianto yang sempat terlebih dahulu ada di area depan memakan damage 4 dari DKI Jakarta di area bottom lane sudah terbuka pula dan Sulawesi Barat memaksimalkan potensi ini untuk mendapatkan Paltoma miliki Paloma kebingungan kenapa perpuluhnya tinggal gue tapi teman-temannya langsung merebut ke area bottom lane-nya mulai ditarik ke area tengah perpuluhnya dicolong dan Thomas pun menjadi pundusan bagi Sulawesi Barat dan cuma perpuluhnya tapi juga Thomas yang mereka dapatkan. Iya, seperti Dora yang bersantai di dalam semak-semak dari sebuah lightning bolt dan Red juga marah mendapatkan Thomas top lane-nya sedang lagi diganggu sekarang ada wajah lepaskan ke bagian tempat tapi tidak kena follow up sama sekali dari bagian belakang 3000 selisihnya tapi Subar mereka akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka sayang sekali junglernya harus membuatkan dengan dia Paloma dan double kill untuk dia Paloma di bottom lane. Teman-teman inilah kita lihat ada tanda surprise yang sudah dikeluarkan dari Jack langsung mengumpatkan dari Yudoranya ketangkep. Itu dia combo dari Johan dan juga Yudora yang total level 2 sudah aktif lagi ball dengan Red Checker dan terjadi ternyata untuk anggota DKI Jakarta sendiri dari segi Indonesia poinnya juga akan terpaut 7 saja jadi untuk Jakarta DKI mereka masih bertahan di sana sedangkan kali ini juga apakah Subar Royal bakal bisa escape masih bisa karena dia punya flicker ternyata dan flicker lah yang menyelamatkan Povius tersebut tapi secara objektif ya DKI Jakarta mereka benar-benar memberikan pressure yang luar biasa. Pastinya karena mereka masih lagi lulusan Thomas sebagai disiator yang sangat baik dan komplain hanya melawan defense saja tapi tak cukup untuk kabur dari Sulawesi Barat yang mau membalas memanis apa yang dilawan oleh DKI Jakarta karena telah menghancurkan telah mengobrak-abrik turan mereka dan sekarang di area tengahnya Daniel terperangkap dengan adanya barang yang dikeluarkan oleh Rock di area Paso Bawasi sudut kalian langsung aja komit ke area Daniel tapi untuk saat lagi flickernya masih kuda terjadi Chester tepat langsung ke area belakangnya DKI Jakarta mereka kalah juga mereka hanya bergerak saja melawan untuk kemenangan dari Sulawesi Barat yang panas untuk menghilang dari DKI Jakarta pilihan sobor dikeluarkan tapi dari Dan dia sekarang ini berada di atas dan dia selamat dengan status darah yang sangat tinggi. Dia
arahnya sangat tepat dari DM DKI Jakarta. Mereka ingin mendapatkan game ini dan inilah dia game pertama untuk DKI Jakarta. Iya, start lagi dan lagi ya.